Assalamualaikum, ketemu lagi di video YouTube aku. Video kali ini aku mau Shopee haul. Nah ini dia barangnya. Ini aku beli di satu toko aja, totalnya cuma 50.000, tapi ini tuh isinya ada 15 item. Dan ini tuh bisa bermanfaat banget loh di rumah. Penasaran aku belanja apa aja? Tonton terus video ini sampai habis ya. Sekarang kita buka paketnya ya. Nah, jadi barang pertama ini aku beli standing HP gitu. Standing HP, nanti kita packing-nya. Ini tuh harganya murah banget dan aku beli 10 pieces. Banyak banget. Aku beli 10 pieces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa aku beli banyak banget? Karena itu saking murahnya, aku mau bagiin ke teman-teman aku di kantor. Tapi kalian kalau mau beli ini, terus kalian jual lagi juga, ini bisa banget deh kayaknya. Lanjut ke barang kedua, aku beli ini. Ini adalah asahan pisau. Nah, soalnya aku tuh di rumah ada pisau tumpul gitu kan. Nah, kita pakai asahan ini aja biar pisaunya tajam lagi. Nanti kita cobain juga ya. Lanjut ke barang ketiga, ini aku beli kayak organizer gitu. Ini bisa dipakai untuk simpan barang-barang yang kecil seperti tanggal di lemari. Ini dia barangnya. Nanti aku kasih lihat juga ya cara pakainya gimana. Lanjut barang keempat, ini dia hook serbaguna. Nah ini serbaguna banget, bisa dipakai. Aku biasanya pakai di belakang lemari atau di kamar mandi atau di dapur atau di mana aja. Kalian bisa pakai ini. Ini ya hooknya. Nah, lanjut barang terakhir, ini aku beli storage box gitu, 2 biji. Motifnya lucu banget sih ini, aku suka banget motifnya. Bentar ya, aku lupa. Nah, ini dia storage boxnya, bisa kalian pakai buat nyimpan peralatan make up atau nyimpan apa aja. Nanti kita coba juga sama-sama ya. Ya.
Nah, itu tadi video Shopee Haul kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Dan nantikan video Shopee Haul selanjutnya. Bye!